Puluhan rumah warga di permukiman padat penduduk di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu sore ludes terbakar. Diduga api berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya. Sebanyak 25 warga atau rumah semi permanen di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan terbakar pada Rabu sore. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api menjalar ke bangunan lain. Tugas pemadam dibantu warga memadamkan api dengan mengerahkan belasan unit mobil pemadam ke lokasi. Api berhasil padam 1 jam kemudian dan belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Rumahnya ikut kebakar nih? Iya, sedikit lagi. Dikit lagi? Itu rumah kosong punya siapa, Ibu? Punya Pardi. 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 Orangnya padam nggak ada, kosong. Itu kejadian yang berapa kira-kira, Bu? Nggak ada.